Sementara itu, pemirsa, bakal calon presiden Ganjar Pranowo merespon dukungan Partai Golkar, PKB, dan PAN yang mendukung Prabowo sebagai bacapres 2024. Ganjar Pranowo memberikan selamat dan mengaku hal yang biasa. Dalam proses demokrasi sebenarnya itu biasa saja. Saya sangat menghormati sikap masing-masing partai. Pasti beliau-beliau sudah memberikan keputusan, sudah punya catatan-catatan harus merapat kemana. Jadi saya sangat hormat atas keputusan yang diambil oleh partai, siapapun mereka dan kemanapun mereka. Ya, sekarang semuanya lagi bernegosiasi, maka kalau ada partai merapat ke salah satu titik, menurut saya itu hak politik mereka. Dan buat kita, buat kami yang sudah mendeklarasikan, tentu ini bagian dari ikhtiar kita untuk berkomunikasi secara baik yang sudah mendukung maupun yang belum, dan suasananya masih sangat cair sekali. Jadi menurut saya itu biasa-biasa saja. Dan kisah ini pun pernah terjadi pada saat 2014 kalau tidak salah ya, saat itu yang mendukung lawannya Pak Jokowi itu juga sama, mereka semua berbondong-bondong ke sana. Dan kejadian ini kita catat dalam perjalanannya, dan selalu ada dinamika yang berubah. Jadi buat saya, ya saya ucapkan selamat bergabung. Ini suatu proses demokrasi yang biasa saja, dan tentu saja yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga demokrasi berjalan dengan baik, dan apa yang mesti kita bereskan dari persoalan bangsa dan negara ini.